Jangan sakiti kami, please jangan sakiti kami. Tidak ada. Hai teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Mia Mia, ayo kita pergi ke waterpark. Katanya di waterpark ada di waterpark ada yang namanya itu badut-badutan gitu ya, kita kesana. Widih. Hah, kenapa ada di atas semua orang-orang itu? Oh bukan ya, itu cat butter. Kok saling anu gitu mereka main ya? Wih, ada yang gelar kasur juga sampai tidur. Ah, aku mau merunduk. Ada yang menggelar kasur terus tidur di sini. Hah? Kami juga ingin ikut tapi kami takut kan ada yang mukul-mukul pakai jari. Tuh, ada yang tidur. Dia lagi menginap jadi aku pukul. Oh, Pak tidak boleh menginap di sini ya, Pak? Iya, tidak boleh tidur di sini tapi diam diam saja lagi aku pukul. Wah. Dia tidur apa mati nih? Ada orang di atas. Kata telur mana? Apa itu di atas? Aneh sekali. Hei kakak-kakak cantik, bajunya cantik-cantik juga ya. Iya, tapi kami ketakutan. Padahal kami juga mau ampar kasus seperti peruang itu. Tapi kami takut dipukuli. Oh ya sudah kak, tidak usah kak. Tidak usah ampar kasur. Kalau beruang ini dipukul ya habis-habisan, kasihan. Ah, dia mau turun. Dia malah menembak aku gara-gara aku juga mau ampar kasur di sini. Aneh sekali, bukan kenapa orang-orang malah tertidur semua di sini. Kakak-kakak sekalian, kenapa ini? Enggak tahu. Mio kenapa tiba-tiba terang seperti ini? Enggak tahu. Wah kak, tapi kulit kita jadi jelek kakak. Ya udah Mio, ayo kita liburan. Ah liburan kak. Kita mau naik bebek. Iya dong Mio, ayo kita naik bebek. Habis itu kita naik kuda-kudaan. Habis itu kita naik yang lain. Seru ya kak. Wih. Ah. Aku naik ah. Ayo Mio, naik Mio. Mio lihat, aku bisa naik. Kakak seru ya kakak naiknya. Widi ada bebek juga di depan. Wek-wek. Kita bisa naik. Mio mana Mio? Kamu kenapa begitu Mio? Kata Mio kak. Mio. Mio ayo Mio keluar Mio. Mio. Ya ampun Mio, kamu kenapa tersangkut di situ kak? Bukan Mio kak, tolong kak, tolong. Iya Mio bentar, aku tertinggal malah. Ya sudah deh aku. Wah, kenapa semuanya jadi warna biru Mio? Wih, serem Mio. Serem, wah itu kenapa? Ya ampun, orang yang bawa hantu di meninggai. Wih, dia bawa semacam apa itu? Widih. Banyak sekali pohon-pohon warna biru. Aneh ya ternyata. Widih, roller coaster juga jadi warna biru. Tapi roller coaster kan dari dulu sudah warna biru. Yaudahlah aku tidur dulu. Ngantuk gak aku. Tadi seharian langsung suruh. Kok kayak gini tempat tidurku. Aneh banget ya. Tapi lumayan bagus juga sih, kayak sangat-sangat detail yang bikin ini apa yang unik, apa maksudnya? Di sini juga ada kamar mandi tapi tidak tertutup. Gimana sih, siapa ya desainnya ini? Kok kayak gini jadinya? Cukup biasa aja deh. Tapi dari tasnya, bukunya, anunya, semuanya bagus. Terus di sini ada lampu. Lihat. Kenapa bintang-bintang itu tiba-tiba muncul?
Aku heran, tapi bagus juga ya kamarnya. Ada kulkas tapi tak ada isinya. Ya udah deh. Semua taman menjadi biru. Ini kena covid apa sih jadi biru-biru kok? Ini aja yang gak biru. Ah, kenapa aku tiba-tiba di mobil dan aku tiba-tiba melihat rumput-rumput ini berwarna kuning. Apa yang terjadi ya? Kenapa rainbow-rainbow gini warnanya? Aku harus keliling kota mungkin. Siap. Bentar. Aku harus cepat-cepat melihat lagi ke park. Di mana adikku Mio? Kenapa dia tidak ada? Awas kakak-kakak! Ya ampun, kita jadi basah. Gak apa-apa kak, mobil kita cuci piring. Nah, mobil kita cuci piring. Bukan, maksudnya mobil kita sudah mau dicuci nih. Hah? Kenapa ada orang meninggoy di sini? Wih, keren. Wih deh. Ayo Mio, bersiaplah, kita bakal menanjak. Lalu kita turun, lalu kita belok. Maaf, ini aku mau mencari sesuatu yang terjadi. Kenapa ini semua bisa terjadi? Hah, dia datang ke laku adalah Cat Butler dengan api yang berkuasa. Hahaha, akulah yang mengubah semuanya menjadi warna-warni. Hei kalian, aku tunduk kepadamu. Apa yang kamu inginkan? Jangan sakiti kami. Tidak. Ah! Kami tambah ketakutan. Please, tolong kami. Jangan sakiti kami. Please, jangan sakiti kami. Tidak ada. Ah! Hey! Tidak. Kamu ya, sekarang kami akan berani. Ya. Kalian tidur juga akhirnya. Itu adalah kutukan dariku. Aku akan membunuh semua orang dan dia akan berkasur. Ah, aku akan ubahmu jadi kasur, jadi kasur, jadi kasur, jadi kasur, jadi kasur, jadi kasur. Jadi kasur, jadi kasur, jadi kasur, jadi kasur. Akan aku bisa mengutuk semua orang jadi kasur dengan api ajaib. Wah. Siapa sih enggak ajaib aku gitu loh. Dengan api di kakiku dan api asli di tanganku. Ih, siapa itu? Ayo. Ayo, aku akan serang pak polisi ini. Aku akan serang. Ah! Bintang-bintang bermunculan. Aku tidak peduli, tidak ada yang bisa menyerangku. Dan bintang-bintang akan bermunculan. Siapa saja di sini, aku akan buat mereka terbakar dan menjadi putri tidur seperti yang lain. Hei kamu putri, putri. Orang itu. Akhirnya kalian jatuh juga dari tempat kalian. Ah, kenapa aku berputar seperti ini? Oke teman-teman, sudah lebih dari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.